Oke, hai sir, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita udah di studionya HSR Wheel dan sudah kedatangan ada beberapa model Velg nih yang sudah kita datangkan. Udah ada yang di restock, ada yang model baru juga. Ya pokoknya kita lihat aja velg-velgnya yang udah datang ya. Ini dia velg yang pertama. Oke, dia ini velg yang pertama. Ini adalah HSR Shadow. Dia ini model terbaru yang baru datang kali ini. Dan untuk speknya itu HSR Shadow di ring 15, lebarnya itu 7 rata dengan offsetnya 40 ya. Dia warnanya yang datang cuma satu nih, semi matte bronze doang ya. Cuman kayaknya agak mengkilap dikit ya, nggak matte banget gitu warnanya. Dan dia kalau misalnya warna bronze-nya itu, dia pasti kayak ada bulir-bulir emasnya gitu deh di paduan warnanya ini. Kalau misalnya di detail kelihatan ya, nanti liatin ada kayak bulir-bulir emasnya gitu dia. Nah, si HSR Shadow ini juga yang datang double PCD ya, di 400 dan 414. Nih untuk mobil Brio masuk lah ya di ring 15-nya. Untuk Ignis, cuman kayaknya kalau untuk Ignis belakangnya rada-rada masuk deh, karena ini kan offsetnya 40 ya. Terus mungkin mobil Swift juga bagus, Agya, Ayla juga masih masuk nih pakai si HSR Shadow ini. Model palangnya juga dia termasuk yang penuh ya. Kayak apa sih? Dia modelnya tuh gini nih. Nggak rata tapi dia begini. Modelannya. Nih juga ada groove-groove-nya, ada coak-coaknya, ada lipsnya juga meskipun nggak terlalu tebel ya. Ada lipsnya juga. Keren sih modelannya. Modelnya kayak racing gitu. Dan palangnya juga yang lumayan penuh ya, jadi nggak terlalu kosong dalemannya. Oke deh, kita coba lihat lagi yuk velg selanjutnya. Selanjutnya nih velg yang juga sudah datang. Keren banget sih. Biar agak lurus ya. Nah, ini ya. Ini adalah HSR Niko. Dia ini yang datang spesifikasinya di ring 16. Lebarnya itu belang depan 8 dan belakangnya 9. Offsetnya itu 35 dan 25. Dia double PCD di 400 dan 414 ya. Cuman kalau kita lihat modelnya, dia modelnya tuh palangnya palang nutup. Jadi si lubang PCD-nya nggak kelihatan ya. Modelnya nutup dan ini ada kunci khususnya. Untuk desainnya sendiri dia modelnya palang 5, bentuknya rada-rada bintang gitu ya. Modelnya kayak bintang. Terus lipsnya tebel banget. Lipsnya tebel banget nih, segini nih lipsnya. Keren sih asli, keren banget. Ini pokoknya model-modelnya suka di chamberin gitu ya, model velgnya ini keren banget sih. Apalagi yang bagian belakangnya itu lebar banget, di lebar 9. Ganteng banget. Dan ini warnanya juga ya, warnanya itu bagian face-nya itu dia silver biasa, grey apa, bukan silver polish sih namanya, pokoknya silver biasa deh nih ya, nggak, bukan yang dipolish banget tapi bukan matte banget gitu warna si silvernya. Dan warna lipsnya ini warna polish, jadi mengkilat banget. Ini kalau misalnya naruh tangan di sini nih, nyeplak. Jadi saking mengkilapnya gitu, saking berkilaunya nih si polisnya. Jadi kalau kita naruh jari di sini nyeplak. Wih, tapi keren sih. Lipsnya ini loh yang bikin naksir banget, tebel banget gitu. Kayak tupis lagi model lipsnya. Ada perpisahan nih kalau kelihatan di kamera nih ya. Ada perpisahan antara si kepalanya, si mukanya ini nih, ke lipsnya, ke si chrome-nya. Jarak teman coba nih. Tebel banget. Gila. Mantap banget nih buat yang suka
model-model yang pakai lips ya. Ini rekomendasi banget sih. Kita coba lihat lagi ke velg selanjutnya. Velg selanjutnya yang juga sudah datang, ini udah kita restock berpuluh-puluh kali ya. Ini adalah HSR Tsukuba. Nah, dia ini spesifikasi yang datang itu di ring 16, lebarnya belang depan 8, belakang 9, offsetnya itu 35 dan 30. Nah, untuk PCD-nya belum bahas ya. PCD-nya itu di 400 dan 414. Penuh banget ya palangnya ya. Model palangnya itu penuh banget gitu. Terus concave, jadi masuk. Ganteng sih. Ini mungkin buat yang suka model-model gaya-gaya elegan, terus VIP, ini cocok sih. Dan yang datang kali ini tuh ada 3 warna ya. Ada yang silver, terus ada yang black machine face yang warna hitam dasarnya tapi sininya polish, sama ada yang semi matte black warnanya. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka nih yang warna silver polish, kalian sukanya warnanya yang gelap, nah ini ada yang matte blacknya. Atau kalau suka yang gelap tapi pengen ada kilau-kilaunya, pengen yang two-tone, nah itu bisa ada yang semi black machine face warnanya. Ini jadi stok berapa kali nih, masih aja loh, terutama yang black machine face ya. Karena kalau yang black machine face itu dia di mobil apapun bagus banget darinya. Model-model gaya-gaya VIP gitu, keren sih. Cuman kita lihat lagi yuk velg selanjutnya. Okay, ini dia velg yang selanjutnya juga sudah datang. Ini adalah HSR Hoshi. Ini kayaknya di kontainer kali ini banyak banget ring 16 nya ya. Karena yang sekarang datang ini Hoshinya juga di ring 16. Lebarnya belang depan itu 8, belakangnya 9. Offsetnya 35 dan 25. Aduh, ini offsetnya. PCD-nya double PCD di 400 dan 414 nih, karena palangnya ketutup jadi nggak kelihatan kan berapa PCD-nya nih. Jadi buat yang nggak pengen lubangnya kelihatan, ini dipakein dopnya yang nutup jadi si baut-baut rodanya nggak kelihatan. Cuma nih kalau kita lihat desainnya ya, ini tuh kokoh banget loh. Firm banget gitu, tebel palang-palangnya, apa? Palang-palangnya tuh tebel banget. Dan dia modelnya kayak model-model two piece. Karena apa, ini ada rivets-rivetsnya. Jadi kayak terpisah gitu. Si bagian face-nya ke bagian lips-nya. Apalagi ini lips-nya tebel banget juga sih. Tapi ini sebenarnya satu piece ya. Ini velg casting. Jadi satu piece. Cuman desain modelnya itu kayak two piece. Keren sih. Ini lips-nya juga tebel banget nih. Terus ada bling-blingnya, ada rivets-rivetsnya juga nih, penuh nih rivets-rivetsnya. Ganteng banget. Tapi cuma satu warna ya yang datang kali ini di silver polish doang nih. Silver Machine Lips namanya. Nama pabrikannya gitu ya, Silver Machine Lips. Oke deh, masih ada. Ini satu velg terakhir nih yang, aduh udah gak tahu lagi di berapa kali di restock karena favorit banget ternyata velg ini. Ini dia velgnya. Oke, ini dia velg terakhir yang sudah datang di kontainer kali ini. Ini juara banget ini, sering banget kita restocknya. Ini namanya HSR Merkin. Dan yang datang di kontainer kali ini itu di ring 17, lebarnya itu 7,5, offsetnya 40. Yang datang juga double PCD ya, jadi bisa banyak mobil nih di 400 dan 414. Wow. Sebenarnya modelnya ya, kalau dilihat gini doang sih B aja loh. Cuman banyak yang suka. Jadi kalau di fitting di mobil, velg ini tuh kayak jadi menjelma kayak velg lain gitu, seolah-olah gitu tuh. Karena tiba-tiba jadi keren kalau udah dipasangin di mobil. Nggak ngerti kenapa nih. Padahal desainnya ya, desain ini modelnya model 5 palang. Cuman di bagian tengahnya ini ada coaknya, ada groove-nya yang bolong sampai ke belakang. Dan ada juga groove lagi nih di sini, tapi nggak sampai belakang dia. Jadi cuman ngebentuk pahatan gitu doang di modelannya.
Dan di bagian luarnya juga ada polis-polisnya nih ya. Ada polis-polisnya di bagian depan palangnya. Tuh semuanya ada polisnya. Dan di bagian lipsnya, di bagian ringnya juga ada polisnya lagi. Jadi sebenarnya palangnya sampai ujung nih. Yang bikin velg ini kelihatannya tambah gede. Tapi ini ngebersihinnya susah kali ya. Karena sampai sini nih, sampai ujung banget, sampai dalam banget nih. Coakannya kayak kalau misalnya pakai bahan gitu ya, ngebersihinnya harus di putar-putar dulu, dilinting-lintingin dulu, baru di usap-usap ke dalam sini-sininya. Oke. Sebelum pada kehabisan ya, karena ini kita juga restocknya nggak yang banyak banget, karena kita masih nungguin velg-velg yang lainnya. Jadi kita restock cuman ya lumayan lah. Jadi langsung aja sebelum kehabisan, kalian langsung datang aja ke dealer resminya HSR Wheel. Kita ada di, pokoknya banyak banget, ada kurang lebih 90 dealer resmi HSR Wheel ya. Kalian misalnya di daerah Padang, ada dealernya, tinggal dicari aja, oke? Kalau misalnya kalian di kotanya belum ada toko HSR Wheel, tenang. Kalian bisa pesan via online, bisa via Tokopedia, Bukalapak, Bibli, Shopee, dan lain-lain. Dan kalian juga bisa langsung datang ke toko untuk fitting-fitting. Dan kalau mau fitting itu di toko gratis, kalian bisa fitting sepuasnya. Dan velg-velg yang kalian lihat tadi itu sudah bisa kalian dapatkan di seluruh toko HSR Wheel. Sekian dulu video kali ini. Gue Asri Tasmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.